Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat ini, atau minggu keempat, kita akan membahas tentang struktur kristal. Struktur kristal adalah bagian penting dari sains material dan engineeringnya. Jadi, dan banyak sifat, hampir secara keseluruhan sebenarnya, sifat dari material itu bergantung pada struktur kristalnya. Dan seperti kita ketahui, karbon, misalnya, dia memiliki alotrop yang banyak. Mulai dari grafit, ya, atau grafena, kemudian ada arang, ya, hingga nano tube, ya, atau nanodot, ya, nanodot, gitu. Dimana setiap dari bentuk ini memiliki struktur yang berbeda, yang bergantung pada struktur yang dibentuk oleh yang terbentuk dalam proses sintesisnya. Secara umum, untuk mengetahui karakteristik material, karakteristik dari struktur materialnya ya, kita biasanya menggunakan teknik X-ray, ya, kemudian TEM, gitu. Di mana dia dua perangkat ini biasanya dapat menentukan kristalografinya atau kristal dari materialnya, dan kita bisa menentukan nanti pada akhirnya adalah sifat-sifat turunan yang lainnya dari material berdasarkan strukturnya. Nah, secara umum cara penyusunan atom pada material itu ada dua jenis. Biasanya patokannya adalah solid. Jadi untuk yang solid itu ada kristal dan amorphous. Misalnya ini adalah silikon dioksida. Kedua material ini adalah silikon dioksida. Bedanya adalah yang pertama ini adalah silikon dioksida dalam bentuk kristalin, di mana silikon yang hijau ini dikelilingi oleh oksigen, gitu ya, dan membentuk kristal. Jadi secara prinsip dia adalah susunan yang berulang dan periodik. Susunan berulang dan periodik sehingga dia akan membentuk kristalin. Sedangkan amorphous secara kimiawinya dia silikon dioksida. Si-nya ada 1, oksigennya ada 2. Tetapi karena susunan ketika terjadi ikatan kimia antara silikon dengan dioksida ini secara bebas dalam tanda kutip random gitu. Sehingga dia akan membentuk gelas, bukan lagi quartz. Karena dia menjadi gelas ya, dan susunnya random gitu, maka kita sebut dia sebagai amorphous. Secara kimiawinya sama, Si-nya 1, O-nya 2 dalam satu dalam perbandingannya ya secara umum. Nah, jadi yang menentukan dia kristal atau non kristal sebenarnya adalah keberulangannya. Jadi periodisitas dan berulang dan periodik. Jadi repetitif atau berulang dan periodik. Jadi jika dia berulang dan periodik maka kita sebut dia adalah material kristalin. Jika tidak maka karena acak misalnya gitu ya kita sebut dia adalah non kristalin atau sering disebut amorphous. Apa manfaatnya untuk secara material? Wah, ini banyak. Kalau quartz dia kekuatannya tinggi dibandingkan gelas. Gelas mudah patah, quartz cukup kuat untuk menahan tekanan yang cukup besar. Biasanya digunakan sebagai kaca anti peluru, sedangkan ini adalah gelas biasa yang kita gunakan di rumah atau di perangkat minum atau yang lainnya gitu ya. Nah, selain itu juga quartz yang sekarang quartz yang dari silikon itu dibuat untuk pelapis permukaan smartphone gitu sehingga dia sangat kuat untuk menahan benturan dan yang lain-lain. Nah, cara untuk memahami kristal ya atau solid ini terutama untuk kristalin ya, maka yang pertama harus dipahami adalah keberadaannya dia periodik dan berulang. Gitu. Karena periodik dan berulang, maka cara pandang kita ke segala arah itu misalnya dalam satu atau dua atau tiga dimensi itu sama ya. Jadi misalnya ada
ada atom yang periodik berulang gitu. Periodik berulang dan periodik. Berulang itu dia terus ada, tapi periodik itu jaraknya sama. Jadi antar atom dengan atom yang lain dalam satu, anggaplah dalam satu sumbu itu dia jaraknya sama. Kemudian sumbu yang lain jaraknya juga sama. Itu. Sumbu X misalnya jaraknya A, sumbu B adalah jaraknya ini. Walaupun secara umum bentuknya tidak kotak ya, atau tidak seperti kartesian, tapi intinya adalah dia berulang dan periodik. Ya. Nah, posisi atom dia adalah pengulangan dari satu titik ke titik yang lain. Maka posisi atom nanti misalnya untuk yang arah A, sumbu A, dia pengulangan dari A yaitu U, di mana U ini adalah bilangan bulat, ke arah A. Sedangkan misalnya ke arah B, sumbu B, maka pengulangannya adalah bentuk ini. Sehingga dia ketika membentuk dua dimensi, maka dia akan pengulangannya seperti ini. Jadi R, U, V itu sama dengan pengulangan U kali A. Misalnya 2A tambah 3B. R 2, 3 misalnya, berarti U-nya 2, B-nya 3, berarti 1, 2, kemudian 1, 2, 3, berarti ini, di sini. Ini adalah posisi R 3, 2, 3, gitu, ya, ke sini 2, ke bawah 3, gitu. Dan kemudian juga dia, jadi inilah yang disebut sebagai kisi ruang itu adalah sebuah daerah nanti yang akan ditempati oleh atom-atom gitu ya, atau molekul yang nanti dia akan membentuk sebuah pengulangan periodik. Nih, ini kertasnya. Oke. Kemudian struktur kristal ini juga dia harus memiliki simetri. Ya, simetri itu secara umum misalnya kalau dalam bentuk gambar ini, kalau kita baca dia akan bentuknya simetri, dan kalau kita balik ini jadi tulisannya juga simetri. Jadi simetri adalah sebuah pola atau penyusunan di mana titik dari benda ini akan simetrik ketika diproduksi dalam arah terasi yang lain, misal contoh ya, posisi ini misalnya gitu ya, titik merah ketika saya putar 90 derajat maka dia akan membentuk sebuah simetri yang lain gitu ya, simetri putar 90 derajat, kemudian diputar lagi dia jadi simetri putar lagi dan seterusnya gitu ya. Sehingga nanti dia akan balik lagi ke posisi semula gitu ya. Ya. Nah, bentuk simetri itu ada 4. Pertama dia translasi, perpindahan, kemudian rotasi, refleksi dan inversi, ya. Gitu. Nah, translasi ini adalah pengulangan. 1 2 maaf. 1 ke sini, kemudian pindah ke sini dan pindah ke sini dan terusnya. Jadi ini adalah pengulangan translasi, gitu ya. Jadi nanti di posisi misalnya dalam satu dimensi maka dia akan terjadi pengulangan U kali T, di mana tren T ini adalah vektor translasi dan U ini adalah bilangan bulat, gitu ya. Nah kalau dalam tiga dimensi gimana? Dalam tiga dimensi maka proses translasinya itu adalah misalnya ini X tambah A, Y tambah B, dan Z tambah C, gitu ya. Dan ketika misalnya diulang, maka dia akan membentuk vektor translasi sendiri, gitu ya. Hampir sama sebenarnya ini. Dimana nanti U-nya ini adalah vektor integer. A, 0, 0, 0, B, A, 0, gitu ya. 0, 0, C, gitu. Dan T. T-nya ini adalah vektor translasi ya.
Translasi x 0 0 0 y 0 0 0 z 1 1 1. Nah, sekarang ada namanya operasi simetri putar, rotasi. Ya. Misalnya kita nanti akan melihat bahwa bentuk dari kristal itu tidak bentuknya tidak kotak sebenarnya. Dia secara umum bentuk asalnya adalah tetragonal nanti. Jadi antara A dan B beda, kemudian sudut antara ininya juga beda, tidak 90 derajat. Sehingga secara umum nanti dia memerlukan sebuah panduan, sebuah aturan ya untuk simetri putarnya. Jadi bisa putar sekali atau misalnya hanya bisa putar sekali untuk balik lagi ke posisi semula, bisa 4 kali, bisa seterusnya gitu. Sesuai dengan sudut alfa ini yang bergantung pada bentuk dari kristalnya. Misalnya kalau alfanya 60 misalnya, maka dia akan mengalami 6 kali putar. Simbolnya adalah bentuknya ini, segi 6. Kalau misalnya alfanya ini 90 derajat, maka simetri putarnya ada 4 kali, maka dia akan simbolnya kotak ya. Kalau 120 menjadi 3, 180 cuma 2 kali bisa putar. Kalau alfanya itu 0 atau 360 derajat, maka dia hanya simetri 1 kali gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya n-nya sama dengan minus 1, maka sebenarnya dia tidak memiliki simetri atau simetrinya ya 1 kali saja gitu ya. N-nya 1, maaf, n yang ini. Kalau tandanya sih bisa 0, 1, 2, 3, minus 1, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi cara bayangnya bentuknya seperti ini. Nah, rotasi itu sebenarnya adalah secara umum gitu ya, karena dipengaruhi oleh bentuk kristalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, acak gitu ya, maka dia hanya bisa diputar untuk balik lagi ke posisi semula membutuhkan 360 derajat. Sedangkan ini adalah satu kali putaran. Kalau dua kali putaran, ini adalah bentuknya seperti ini, di mana antara A dan B bentuknya beda, walaupun sudut alfanya dia 90 derajat gitu ya. Maka dia butuh dua kali. Dia butuh satu ke sini, maka dia membentuk pola yang sama, kemudian satu kali lagi ke sini, balik lagi, sehingga membentuk, butuh dua kali kerja untuk 360 derajat. Ya, ini pun sama. Bentuk ini pun sama. Ya. Nah, ini untuk simetri 3. Ini simetri 3 juga sama. Ini juga simetri 4. Ini simetri 6. Pertanyaannya, ya, di mana simetri 5 atau simetri 7? Nah, ternyata berdasarkan hasil apa ya? Penelitian dan pembelajaran selama ini gitu ya, menunjukkan bahwa hampir tidak ada simetri putar 5 dan 7 di alam, bahkan sintesis. Gitu ya. Kecuali dia memiliki derajat acak yang sangat tinggi, menjadi amorf ya. Gitu. Kenapa? Karena secara umum kalau simetri putar 5, ketika dia bertemu lagi dengan simetri putar 5, maka akan ada ruang kosong yang terbentuk antara masing-masing kisinya gitu. Ya. Nah, misalnya 5, 7 atau 8 gitu ya. Hampir enggak. Nah, ini akan ada ruang kosong di sini. Ya, akan ada ruang kosong di simetri putar 5 ini atau simetri 8 ada ruang kosong, sehingga nanti dia tidak memiliki sifat kristal lagi. Kok tidak memiliki sifat kristal lagi? Karena ingat bahwa simetri kristal itu dia harus berulang dan periodik
sehingga tidak memiliki celah untuk adanya ruang kosong gitu. Kemudian ada refleksi atau pencerminan itu ya. Jadi bentuk refleksi ini adalah misalnya ini refleksi contoh aman a plan a canal Panama. Jadi aman a plan plan ya sama ya berarti aman a plan the canal Panama aman a plan ya sama. Oke. Contoh misalnya ya, contoh bentuk simetri dan kisi ruang. Misalnya untuk dua putar disebut kita sebagai paralelogram, di mana A1 tidak sama dengan A2 panjangnya, alfanya bisa bebas berapapun. Gitu. Ini bisa bebas berapapun. Sedangkan kalau putar 3 dan 6, misalnya A1 dan A2-nya sama, maka alfanya itu harus 120 derajat, maka dia akan membentuk heksagonal. Heksagonal nanti sebenarnya ada dua jenis, ada heksagonal murni dalam tanda kutip secara sederhananya, nanti ada heksagonal closed package. Gitu ya. Kemudian untuk lipat 4 ini adalah square. Square itu persegi gitu ya. Persegi dan dia bisa jadi sederhananya jadi kubik kalau dalam 3 dimensi. Gitu ya. Nah, kemudian ada rektangular. Rektangular itu adalah persegi panjang. Persegi panjang di mana titik tengahnya ada di sini, gitu ya. Panjang A dan A1 dan A2-nya tidak sama dengan tidak sama. Alfanya 90 derajat. Bedanya adalah di sini. Kalau square itu atau persegi itu adalah A1 dan A2-nya sama, sedangkan persegi panjang A1 tidak sama dengan A2 walaupun sudutnya sama. Ya. Bedanya adalah kalau ini derajat putarnya 4, kalau ini 2. Ya. Kalau primitif rektangular ini juga 2. Putarnya derajat putarnya ini harus putar ke sini baru putar balik ke sini. Kemudian ada simetri inversi. Jadi simetri inversi ini sebenarnya lebih ke perpindahan dari satu titik ke titik yang lain, sehingga dia apa istilahnya? Dia berpindah gitu. Sebenarnya bukan apa inversi itu. Mirip dengan pencerminan gitu ya, 5-nya pindah ke 2, jadi ini pindah ke sini, ya ini pindah ke sini gitu ya, dan seterusnya, jadi inversi ya. Di mana nanti misalnya adalah di mana titik inversi ini berperilaku sebagai titik pencerminan untuk dari segala arah gitu, sehingga nanti ketika x y z dicerminkan diinversikan maka dia menjadi minus x minus y minus z, atau bahasa sederhananya adalah x bar y bar dan z bar. Ini bukan definisi rata-rata ya, tapi ini adalah inversi arah yang berbeda negatifnya ya. Nah, nanti ada beberapa bentuk kisi yang dalam tanda kutip terdiri dari kombinasinya, bisa kombinasi inversi putar, translasi dan seterusnya. Ya. Dan itulah yang menyebabkan nanti akan membentuk kristal secara umum. Jadi bergantung pada arah putarnya, kemudian arah translasinya dan bahkan termasuk juga sampai inversinya.
Nah, oke, bagian ini kita lewat dulu ya. Nah, dalam sistem kristal, gitu ya, dalam sistem kristal nanti titik-titik kisi ini pada kristal itu akan ditempati oleh atom. Jadi ini adalah kristal tiga dimensi, di mana ada A, B, A, panjangnya A, ini sumbu B dan sumbu C, di mana masing-masing sumbunya itu memiliki sudut yang berbeda, alfa, beta, dan gamma. Gitu ya. Antara A dengan B itu ada sudut alfa. Antara B dengan C itu ada sudut gamma. B dengan A itu ada sudut A dengan C ada beta. Oh iya. A dengan B itu sudut alfa. B dengan C itu sudut apa ini? B dengan A itu gamma. B dan A itu gamma sudutnya. A dengan C itu sudutnya beta. Ya. Kemudian B dengan C itu alfa, ya. ini B, ya. Ini A, ini C. A, B, C itu anggaplah seperti sumbu X, Y, Z. Tapi sebenarnya kalau dalam kartesian kan alfa, beta, gamanya 90. Kalau ini bebas, bebas berapapun. Gitu ya. Kemudian perpindahannya ini adalah translasi dari kisinya, panjang kisinya A, B, dan C gitu ya, dengan U, V, dan W ini adalah bilangan bulat. Sehingga nanti secara sederhananya kristal ini, sistem kristal ini terdiri dari bagian-bagian kecil yang kita sebut sebagai unit cell. Jadi bagian terkecilnya kita sebut sebagai unit cell. Yang ini gitu ya, unit cell. Dan kita pindahkan jadi bentuk seperti ini. Ini adalah unit cell. Gitu ya. Yang dimana satu unit cell ini dia mengandung satu sel paling sederhana, nanti dia akan membentuk yang akan tersusun secara periodik, berpindah ke kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, dan seterusnya, membentuk kristal yang besar. Cara pandangnya ini secara mikroskopik gitu, tapi nanti dan kita bertambah sampai tak anggaplah tak berhingga gitu, dia akan membentuk kristal yang besar gitu. Nah, ada istilahnya Brafais, kisi Brafais. Ya, kisi Brafais yaitu kisi yang hanya memiliki satu jenis kisi kristal. Ya, dan atom yang menyusunnya atau molekulnya hanya satu jenis juga. Dan karena bentuknya paling sederhana, maka kisi Brafais itu ada 14 jenis untuk tiga dimensi. Ya. Dari 7 sistem kristal. Jadi 7 sistem kristal nanti akan membentuk 14 jenis kisi 3 dimensi yang kita sebut sebagai kisi Brafais. Nah, contoh misalnya untuk yang satu, ada simpel kubik di mana A, B, dan C-nya itu sama dengan sama-sama gitu, sama A sama dengan B sama dengan C. Alfa, beta, dan gamma juga sama dengan 90 derajat. Nah, ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah pengembangan dari simbol kubik, di mana ada satu atom di tengah-tengah kisi, gitu ya, di tengah-tengah satu sel, di tengah-tengah sel dia akan membentuk BCC, body center kubik. Ini adalah SC, simbol kubik. Nah, kemudian ada jenis lain di mana di bagian permukaan unit sel ini ada atom yang masuk atau menempel di tengah-tengah bidang permukaan.
gitu ya, bidang permukaan, yang kita sebut sebagai FCC, face center cubic. Nah, kemudian ada yang lain kita sebut sebagai tetragonal. Tetragonal di mana alasnya A dan B-nya besarnya sama, ya, tetapi tingginya C-nya tidak sama, ya. Jadi bentuk alasnya sama, A dan B-nya sama. Oke, tetap dengan alfa, beta dan gamanya sebesar 90 derajat. Jadi dia persegi, gitu ya. Kemudian tingginya itu beda. Itulah yang membedakan antara tetragonal dengan simbol kubik. Nah, dalam tetragonal ada jenis yang lain. Jadi pengembangan dari simbol tetragonal, yaitu body center tetragonal, gitu ya. Dan ini adalah bentuk paling sederhana, adalah apa? Bukan paling sederhana, paling stabil lah dari tetragonal, pengembangan dari tetragonal ya. Kenapa tidak ada face center tetragonal? Secara sederhananya tidak, jadi tidak seimbang, ya. Gitu. Karena di bagian ini lebih panjang daripada yang alas, gitu. Sedangkan kalau face center kubik, dia setimbang, gitu, sehingga mungkin terbentuk. Ya, itu asumsi dasar sebenarnya. Oke ya. Nah, pengembangan dari tetragonal, ya, pengembangan dari simbol tetragonal adalah ortorombik. Apa yang dimaksud dengan ortorombik? Yaitu ketika A, B, dan C-nya ya tidak sama. Jadi A, B, C, dan C-nya tidak sama. Jadi A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, sehingga bentuknya bebas. Seperti bentuk bata lah, anggaplah gitu. Panjang, lebar, dan tingginya beda. Sedangkan alfa, beta, dan gamanya tetap 90 derajat. Kira ya. Nah, dalam ortorombik itu ada yang simple, ada body center, ada base center ortorombik, ada face center ortorombik, ya gitu. Karena bentuknya bisa sembarang, sehingga nanti bisa membentuk titik stabil, kestabilannya bisa ada jadi body center, face center, base center dan seterusnya. Nah, pengembangan dari ortorombik itu jadi monoklinik. Ya, struktur monoklinik ini adalah ketika A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, dan di mana alfa dan gamanya itu 90 derajat, yang ini nih. Tetapi betanya sudut ini, sudut antara ini A, ini B, ininya dengan C itu tidak 90 derajat gitu ya. Sehingga bisa jadi lebih kecil atau lebih besar. Sehingga dia akan membentuk simpel monoklinik, ya. Karena bentuk ini bisa sembarang, gitu ya. Yang stabil itu ada di base centernya, yang bawahnya dan atasnya. Yang atas juga sebenarnya nanti bawah dari satu sel yang lain, gitu ya. Sehingga nanti titik stabilnya membentuk base center monoklinik, gitu. Jadi atom bisa mungkin berada di sini. Oke, ini adalah monoklinik. Bentuk lain, bukan bentuk lain maksudnya ya. Ketika monoklinik A, B, C-nya bebas gitu, alpha gamanya 90 dan betanya tidak sama dengan 90, ada pengembangan yang lain. Ketika A dan B, A, B dan C-nya sama-sama sama besarnya, tetapi alpha, beta, gamanya tidak sama dengan 90 derajat. Sehingga nanti dia akan seakan-akan bentuk kubik yang ujung bawah ini dan ujung atas ditarik ke atas atau ke bawah, sehingga anggaplah ada rangka gitu ditarik, bentuknya kubik tapi ditarik sehingga dia memiliki sudut alfa, beta dan gamanya berbeda, tidak sama dengan 90 derajat. Oke. Nah, kemudian ini ada tetragonal, anggaplah misalnya gitu ya. Alfa A, B, dan C-nya itu tidak sama besar. A dan B-nya sama besar, C-nya beda besar. C tidak sama dengan A dan B, tetapi dia membentuk hampir mirip dengan tetragonal ya. Atau apa ya? Bukan tetragonal ya. Monoklinik ya, mungkin ya, monoklinik. Tetapi dengan batasan bahwa gamanya
itu tidak sama, gamanya itu 120 derajat ya. Itu. Bukan monoklinik juga ya. Dia sebenarnya bisa jadi di segitiga. Tapi intinya adalah dia disebut heksagonal. Heksagonal itu secara umum terdiri dari bentuk dasarnya itu adalah limas, gitu ya. Sudut antara sudut gamanya itu adalah 120 derajat, sedangkan alfa dan betanya 90 derajat. Gitu. Jadi ini dengan ini tegak, ini dengan ini juga tegak. Ya. Dan yang terakhir adalah triklinik, di mana A dan B-nya tidak sama besar, alfa tidak sama dengan B, tidak sama dengan gamma, tidak sama dengan 90 derajat. Kalau ini kan alfa, beta, gamanya sama. Kalau ini alfa, beta, dan gamanya tidak boleh sama. Tidak sama besar gitu. Dan A, B, C-nya juga tidak sama, triklinik. Benar-benar bebas. Dan ini adalah bentuk paling sederhana. Ada 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, nanti akan ada pengembangan dari heksagonal. Ini adalah base yang 15 namanya. Adalah HCP, Hexagonal Class Package. Gitu ya. Contoh misalnya untuk triklinik, monoklinik, robohedral, heksagonal, otoromik, tetragonal, kubik. Ini NaCl, garam, emas, tembaga, aluminium, silikon. Dan ada yang tetragonal, indium, titanium dioksida, beta SN, beta SN, ada beta alpha SN dan beta SN. Ya, ini ditentukan oleh elektron valensi kalau nggak salah. Dan seterusnya, ada banyak. Jadi setiap material, setiap bahan itu memiliki kristal yang berbeda. Dan itu yang akan menyebabkan sifat listrik, sifat magnetik dan seterusnya. Oke. Setiap posisi atom itu digambarkan sebagai titik-titik koordinat. Contoh misalnya ini. Ya, posisi misalnya atom yang ada di sini. Posisi atom yang ada di sini itu setengah A, sepertiga B dan setengah C. Jadi di titik ini adalah sepertiga A, setengah, jadi setengah A, koma, sepertiga B dan setengah C. Jadi ini disederhanakan menjadi setengah, sepertiga dan setengah. Jadi kalau misalnya setengah, sepertiga, setengah, berarti ini sebenarnya ini A, ini B, ini C. Di setengah A, sepertiga B, setengah C. Dan ini adalah titik koordinat dari masing-masing atom. Nah, dari titik atom-atom tersebut, maka kita bisa menggambar sebuah bidang. Ya, bidang yang dibentuk oleh tiga titik, minimal tiga titik. Ya, dan bidang tersebut ditandai dengan notasi HKL. Ya, notasi HKL yang kita sebut sebagai indeks Miller. Ya, indeks Miller. Misal, ya, sebuah bidang ini memotong X di titik 1. Kemudian paralel dengan X, E, Y, dan Z. Maka nilai H-nya, indeks Miller-nya, adalah 1 per 1, di mana ini adalah titik potong. Kemudian K-nya, 1 per tak berhingga. Artinya ini Y-nya itu karena paralel dengan sumbu Y, gitu ya, seakan-akan nanti suatu saat di titik tak berhingga, sumbu Y-nya terpotong, sehingga kita asumsikan K-nya sebanding dengan 1 per titik potongnya. Kalau di H-nya itu adalah 1, titik potong di K-nya itu tak berhingga, dan di L itu juga tak berhingga titik potongnya. Sehingga nanti HKL-nya itu menjadi 1, 0, 0. Ya,
Jadi HKL ini menggambarkan arah bidang dari indeks Miller berdasarkan indeks Millernya. Jadi HKL ini disebut sebagai indeks Miller yang menggambarkan bidang yang dibentuk oleh tiga titik dari masing-masing atom. Contoh misalnya adalah bidang ini, bidang yang membentuk 1, 0, 0, di mana memotong 1 di X, memotong dan sejajar sumbu Z dan Y. Jadi bidang ini sejajar sumbu Z dan Y. Sehingga nanti HKL-nya adalah 1 per 1 kali 1 per tabringa, L-nya adalah 1 per tabringa di 1, 0, 0. Nah, kemudian kalau misalnya yang kedua, bidang ini yang warna kuning ini, dia memotong X di 1, Y di 1, Z-nya, karena bidangnya sejajar dengan sumbu Z, maka dia akan memotong di titik tak beringga. Jadi 1 per 1, 1 per 1, dan 1 per tak beringga. Jadi HKL-nya jadi 1, 1, 0. Kemudian, misalnya dia memotong di titik 1, 1, dan di Z-nya 1. Jadi bentuk HKL-nya adalah 1, 1, 1. Oke. Contoh misalnya, ada titik ABC di mana bidang tersebut memotong di 3 per 4 A, setengah A, dan 1 per 4 A. Maka HKL-nya adalah 1 per 3 per 4, 1 per setengah, 1 per 1 per 4. Hasil akhirnya ini jadi 4 per 3 HKL-nya, koma jadi 2, koma 1 per 1 per 4 jadi 4 ini. Nah, bentuknya kan jadi 4 per 3, 2, dan 4. Ini bisa kita buat sederhananya. Ini menjadi bisa menjadi 4, 2, dan 4, 6, dan 12. 4 per 3, 2, 4. Jadi, kali 3 semua menjadi 4, 2, dan 6 dan 12. Cuma bentuk ini masih terlalu besar, kita buat lebih sederhana jadi bagi 2 semua. Jadi 2, 3 dan 4. Bagi 2 jadi ini jadi 6. 2, 3 dan 6. Nah, yang menarik adalah bidang tersebut dapat memiliki nilai negatif. Kenapa? Bergantung dari titik potongnya. Maka titik potongnya misalnya ini 1, minus setengah, dan 1. Maka HKL menjadi 1, minus 2, per 1. 1, minus 2, dan 1. Kita tandai dengan 1, 2 bar, gitu ya, dan 1. Tanda bar ini menunjukkan bahwa 1, 2, 1 ini, angka 2-nya ini adalah negatif. Contoh, ya. Contoh lain misalnya bisa 1, 1 bar, dan 1. Misalnya gitu ya. Atau 1 bar, 0 gitu ya, dan 2. Nah, selain itu juga ada bidang sejenis. Di mana HKL-nya secara umum bisa ditranslasikan atau bisa diinversikan lah gitu. Contoh 100 dengan 010 atau 001 dia sebenarnya secara umum memiliki indeks yang sebanding. Bedanya ini adalah bidang di sumbu X, ini ya bidang di sumbu Y, dan ini bidang di sumbu Z. Tetapi sebenarnya karena X dan Z-nya itu adalah sebuah abstraksi, maka ini bentuk ini tetap sama. Kita sebut sebagai kumpulan dari keluarga bidang yang sejenis. Termasuk juga nanti untuk indeks Miller yang negatif. Nah, jadi ini adalah sebidang, ya ini, sebidang dengan ini, sebidang dengan ini. Karena kan bisa disimetri putarkan ya. Yang ini juga sama, sebidang dengan ini.
Sebidang dengan ini. Bukan sebidang yang maksudnya bisa diinversikan. Yang ini juga sama. Inversikan atau diputarkan atau dirotasikan dan seterusnya. Termasuk juga indeks Miller yang negatif. Nah, sedangkan pada bidang heksagonal, sistem heksagonal ini yang cukup menarik, di mana HKL-nya ini sendiri kita tambahkan dengan indeks I, di mana I-nya sendiri ini adalah minus HK, atau biasanya I ini digantikan dengan dot, dan kita tulis sebenarnya jadi HK dot L gitu. Ini untuk menunjukkan bahwa ini untuk indeks Miller di heksagonal. Tuh, misalnya indeks Miller-nya adalah 1, 0, 1 bar dan 0. 0, 1, 1 bar dengan 0. Dan itu ekuivalen dan masuk ke dalam family ini, 1, 0, 1 bar, 0. Nah, ini adalah, jadi ternyata jarak antara satu bidang kristal dengan bidang yang lain, jadi misalnya bidang ini, bidang 100 dengan bidang 100 yang lagi yang berada di daerah sini, itu kan sebenarnya paralel saja ya. Gitu. Jadi bidang 100 dengan bidang ini sebenarnya sama kan? Nah, berapa jarak antara satu bidang yang depan dengan yang belakang, atau satu bidang ini dengan yang bagian yang ada di samping kanannya gitu. Jaraknya berapa? Nah, kita sebut sebagai DHKL. DHKL. Jadi jarak antara bidang. Nah, kita sebut sebenarnya kalau untuk kubik nanti secara sederhana untuk kubik 1 per D kuadrat sama dengan 1 per A kuadrat kalikan dengan H kuadrat kali K kuadrat H kuadrat tambah K kuadrat tambah L kuadrat. Sedangkan untuk tetragonal nanti ada lagi DHKL, ortorombik juga sama, dan heksagonal juga sama. Nanti silahkan dipelajari sendiri ya. Tapi intinya adalah DHKL ini adalah jarak antara satu bidang dengan bidang yang lain. Nanti juga selain itu, bahwa ternyata bidang itu juga bisa menentukan arah dari kristalnya. Jadi ada arah muka kristalnya, arah bidang. Jadi nanti perpindahan dari atom-atom ini kan kita gambarkan dengan translasinya ya. Dan translasi ini ternyata ada hubungannya dengan arah bidang dari kristalnya. Jadi nanti misalnya adalah 2U, 2V, dan 2W. Maka kita bisa tulis menjadi misalnya U, V, dan W. Karena bentuknya sebenarnya sama ya perpindahannya. Ini kan integernya 1, 1, 1. Ini 2, 2, 2, setengah, setengah, setengah. Jadi sebenarnya nanti kalau kita jadikan bilangan bulat, misalnya itu, yang setengah berarti kali 2, kali 2, kali 2, ini menjadi 1, 1, 1. Dan ini bentuknya sama, jadi perpindahan yang ini, dengan ini juga sama. Kita sebut sebagai perpindahan U, V, W. Berarti nanti selama integernya sama, gitu ya, maka kita bisa dalam bentuk
pindahan pada arah yang sama. Jadi nanti sih, sekarang cara pandangnya bukan lagi satu atom berpindah ke tempat yang lain, tapi satu sel satuan berpindah ke tetangganya dan seterusnya. Dalam artinya diulangi bentuk selnya itu ke sebelahnya itu, diulangi lagi sebelahnya, bentuknya sebelahnya, atau ke atas, ke bawah dan seterusnya. Ya. Dan pengulangannya itu secara umum kita bisa bentuk menjadi terminologi yang terendah. Dalam artinya, kalau misalnya bulatannya terus besar, maka kita bagi dengan ini jadi bentuk sederhananya U, V, W. Atau terlalu kecil misalnya, itu menjadi dikalikan lagi. Kalau yang tadi dibagi, yang ini dikali, gitu. Sehingga notasi perpindahannya jadi U, V, W. Jadi perpindahannya seakan-akan adalah satu sel satuan pindah, geser lagi, pindah jadi sana. Padahal bisa aja dia berpindah ke ujung kristal atau yang lain, tapi secara simetri atau secara translasi gitu ya, itu sama saja. Kalau ini adalah untuk heksagonal thermal, di arah geraknya, arah perpindahannya. Nah, ternyata arah perpindahan dari UVW itu ternyata bertegak lurus dengan HKL, ya. Sehingga perpendikular itu tegak lurus ya, atau sejajar. Ya. Oh iya, tegak lurus bidang HKL ya. Jadi tegak lurus bidang, jadi ini tegak lurus bidang, maka H sama dengan U, K sama dengan V, L sama dengan W. Ya, sehingga bidang 100 itu menunjukkan arah, atau dia akan tegak lurus dengan arah perpindahan 100. Ya. Oke, nah, kemudian ada yang kita sebut, ya, dalam kristal itu ada yang disebut dengan bilangan koordinasi. Yaitu bilangan koordinasi ini adalah jumlah tetangga terdekat dari satu atom. Misalnya kita punya atom di titik sini. Berapa jumlah atom terdekatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya benar. Enggak, yang ini enggak masuk ya, karena 1 2 3 4 5 6 7 8. Kok bisa? Bentar. Harusnya 6 ya. Oh iya, yang berikatan. Dia kan berikatan dengan 1, 2, 3, 4. Ya. Itu satu sisi. Dengan ini 5, 6, 7, 8. Sisi yang lainnya adalah 9, 10, 11, 12. Iya benar, 12. Ya, yang berikatan yang terdekatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dengan yang sebelahnya. 9, 10, 11, 12. Ya. Itu untuk FCC. Kalau kubik? Kalau kubik bentuknya gini. Ini berarti di sini ke kanan kirinya 4, atasnya 2, berarti 6 kalau kubik. Bilangan koordinasinya 6 kalau nggak salah ya. Kalau simbol kubik 6, kalau BCC 8.
SSC berarti atas 4, bawah 4. Kalau koordinat untuk heksagonal dia 12. Ini gambarnya bukan heksagonal kayaknya. Karena ada di sini berarti dia HCP. Bukan bentuk ini ya. Hexagonal close package ini sebenarnya. Tapi ya sama, bilangan koordinasinya 12. Misalnya ini dengan 6 atom yang sama, dengan atasnya dengan 6 atom yang sama. Oke. Ini adalah bilangan koordinasi ya. Nah, ada namanya atomic packing factor APF ya, atau faktor pengisian atomik, yaitu volume atom dibagi volume unit sel ya. Jadi ibaratnya gini, ketika saya punya satu sel, satu unit sel satuan terdiri dari atom 4 ya, atom 4, maka jari-jari dari atom ini ya, jari-jari atom dia akan membentuk satu kubik, di mana R jari-jari atom itu sama dengan A. A itu adalah 2R ya, sama ini pun sama. Jadi luasnya adalah A kuadrat atau 4R kuadrat. Ini adalah luas dari sel satuan yang ini, yang dibentuk ini. Ya. Sedangkan, coba kita perhatikan, atom yang masuk ke dalam satu unit sel ini, dia hanya seperempat, 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 seperempat. Dikalikan 4, jadi hanya satu atom. Berarti, karena hanya satu atom yang masuk ke dalam satu unit sel, maka volume atomnya itu atau luas atomnya itu adalah PR kuadrat. Maka APF untuk bentuk seperti ini menjadi PR kuadrat per 4R kuadrat. Coret-coret jadi P per 4. Jadi untuk yang dua dimensi seperti ini, dia adalah P per 4. Jadi volume atomnya, sedangkan ini adalah volume unit selnya. Nah, untuk FCC, jadi ada 8 atom di pojok, dan ada, ya, berarti itu ada 8 kali di pojok, ada 1/8 bagian yang hanya masuk, 1/8 masing-masing dari, jadi setiap pojoknya itu kontribusinya 1/8. Kenapa? Karena kan dipotong ya, dipotong ini 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, dipotong lagi tegak lurus dari atas ke bawah. Jadi dia 1/8. Hanya 1/8 masuk yang ke sini. Tapi ada 8 atom. Berarti 8 kali 1/8 ditambah yang ini di permukaan ya, di permukaan ini. Karena dipotong secara tengah ya. Jadi nanti ada 6 posisinya, atas 1, yang pinggir 4, bawah 1. Jadi 6 kali setengahnya. Jadi total 1 tambah 3 menjadi 4 atom yang masuk ke dalam FCC. Gitu ya. Nah, ada 4 atom secara yang masuk ke dalam FCC, dan volumenya adalah 4/3 PR pangkat 3. Oke, itu adalah volume atomnya. Sekarang volume dari unit sel satuannya, dan karena dia membentuk seperti ini di permukaannya, itu menjadi R tambah 2R tambah R menjadi 4R. Dan itu sebanding dengan diagonal antara A dengan A. Jadi ini adalah ya, A akar 2 sama dengan 4R. Ya, maka R-nya sendiri,
A-nya sendiri adalah 2R akar 2. Nah, maka masukkan misalnya. Hasilnya adalah ini. Ternyata apa ya, untuk FCC itu adalah 0,74. Oke, untuk BCC 0,68. Jadi beda masing-masing. Ya, masing-masing beda. Untuk heksagonal apalagi ini ada beda lagi. Ya. Nah, ini adalah untuk heksagonal. Ini sebenarnya adalah yang ini itu adalah HCP. Beda lagi ini sebenarnya untuk HCP mah. Dia besarnya adalah 0,74, sedangkan untuk heksagonalnya sendiri dia enggak 0,74. Silakan cari sendiri kalau untuk heksagonal biasa ya. Kalau untuk HCP 0,74 dan bisa kalian buktikan. Kita buktikan ya secara sederhana. Tapi tidak dalam perkuliahan, mungkin dalam PR ya. Nah, gitu. Ada lagi namanya planar density. Jadi kerapatan atau kerapatan pada bidang ya. Itu harus ini. Planar density pada bidang apa nih? Itu ya, yaitu jumlah atom pada bidang dibagi luas area bidang. Nanti ini akan besar dari misalnya untuk densitas bidang pada 110. Nih besarnya. Atomnya sendiri ada 1/4, 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
2. Sedangkan luas bidangnya adalah A akar 2 dikali dengan A. Jadi akan dapat A kuadrat. A kuadrat akar 2. Hasilnya sendiri jadi akar 2 per A kuadrat. Ini adalah bidang kerapatan bidang pada 110. Ini untuk misalnya bentuk 111. Ini adalah bidang dengan densitas paling besar pada bidang FCC, ya, pada bidang FCC. Nanti dicari ya pada bidang ini. Coba dihitung. Ada lagi linear density pada garis. Misal pada garis ya dan seterusnya. Nah, ini adalah close package, dan close package ini sebenarnya dia adalah bentuk paling mampat dari sebuah dari bentuk densitas ya. Dari bentuk kristal yang paling mampat. Jadi atom-atom sudah benar-benar tersusun ini. Tidak bisa lebih padat lagi. Dan ada dua jenis yaitu FCC dan heksagonal. Jadi FCC dan heksagonal dia adalah penyusunan paling mampat. Gitu ya. Ini adalah untuk HCP, hexagonal close packet. Apa bedanya antara FCC dengan hexagonal atau HCP? Ya, tapi itu biasanya bergantung pada posisi atom. Jadi kalau FCC ini penyusunan ABC, ABC, dan ABC, sedangkan HCP AB, AB, dan AB. Jadi A, A, B, C gitu ya. Mana B-nya? Kalau ini A, B, A, B, A, B. O, A, B, A. Ini HCP kayak gini. Kalau FCC berarti A, kemudian B, kemudian C. A, kemudian B, kemudian C. Ada tiga layer gitu kalau FCC. Kalau HCP dia ada dua layer, A, B, kemudian balik lagi A, kemudian B lagi, A lagi, B lagi, dan seterusnya. Nah, yang menarik dari ini, dari struktur hubungan antara struktur dengan sifatnya adalah, jadi itu menghasilkan sifat yang menarik. Misalnya aluminium itu menjadi daktil, sedangkan Fe dan magnesium tidak.
padahal pada struktur yang sama misalnya. Kemudian misalnya Pak aluminium dia bentuknya adalah FCC, sedangkan besi itu adalah BCC dan MG ini adalah HCP. Dan masing-masing dia akan membentuk memiliki sifat kekuatan yang berbeda gitu, bergantung pada ikatan atomnya, jenis atomnya, ikatan kimianya gitu ya. Atau misalnya struktur kristalnya. Nah, misalnya close packet, bidang close packet adalah bidang yang bidang jarak antara interplanarnya itu sehingga dia mudah sekali mudah sekali bergeser gitu. Bidang close packet ya. Tetapi walaupun sebenarnya dia bidang yang kuat, tapi karena mudah bergeser dia mudah patah gitu. Gitu ya. Kalau BCC sendiri dia memiliki 48 kemungkinan dia slip, dalam arti ini bergeser bisa ke arah sini, bisa ke bawah dan seterusnya, yaitu bergantung pada bentuk dari strukturnya ya BCC ini. Karena BCC bisa cross gitu ya, slipnya bisa ke atas gitu. Sehingga dia mudah sekali dibentuk. Makanya besi, karena strukturnya adalah BCC, maka dia mudah di dalam tanda kutip diubah bentuknya dengan pukulan, dengan panas gitu dan seterusnya. Oke. Sekian. Silahkan kalau untuk referensi ini ada referensi YouTube-nya, silahkan dicari dan ditonton gitu ya, berkaitan dengan struktur kristal dari material. Nah, ini contoh untuk perhitungan densitas dari suatu bidang gitu ya, suatu jenis gizi gitu. Silahkan. Nah, ini kuis untuk dikerjakan atau dibahas lah. Ini juga kuis, silahkan. Oke. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.